Ingat ya, kamu bukan siapa-siapanya Kak Risa. Aisyah! Kamu tuh ya, bisa gak sih gak mengganggu cucu saya? Kamu itu udah membawa pengaruh buruk untuk keluarga kami. Itu apa-apaan sih, Mah? Main marahin Aisyah itu gak salah, tau gak? Diam kamu, Mas. Aku belum puas dibuat marahin dia. Kita pergi sekarang. Enggak, Mas! Kita pergi sekarang! Cepat, dia pergi sekarang! Bapak! Sekarang, kamu mau... Camkan ucapan saya tadi. Tolong. Sini. Jangan kelewatan gitu. Mbak Siska, kenapa lagi tuh Pak Irwan? Tahu lah Bu Lydia. Saya bingung sama suami saya sendiri maunya apa. Mbak Siska tenang aja. Tadi saya udah kerjain itu si Aisyah. Cantik, sini duduk. Kaisa jangan nangis lagi dong, Nun. Ya? Suster, Kaisa mau sama Tante Aisyah. Nun Kaisa, jangan nangis lagi ya sayang. Mama Bianca tuh gak kayak gitu. Malah Mama Bianca sayang banget sama Non Karisa. Habisnya Mama ngeselin. Mama udah gak sayang Karisa lagi. Mama Bianca kayak gitu karena Mama Bianca lagi sedih aja. Udah ya, Non Karisa kan anak yang baik. Jadi Non Karisa jangan buat Mama Bianca sedih lagi ya, sayang. Tapi tadi Mama marah-marah mulu ke Karisa. Ya udah sayang, gak apa-apa. Non Karisa di sini aja sama suster ya. Non Karisa gak usah deket-deket Mama Bianca dulu. Biar Mama Biancanya gak marah-marah. Ya, Sam? Iya, Sam. Kita main boneka aja. Udah, jangan nangis lagi, Sam. Cantik. Syah? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Syah. Kenapa badan kamu panas, ya? Jangan-jangan lukanya infeksi lagi. Aduh, aku harus gimana ya? Mana kotak obat dibawa lagi sama Ibu Lydia. Kamu sabar ya, Nak. Oh iya. Bi Titin sama Suster Karisa. Dia itu orang baik. Pasti dia mau bantu. Ya. Aku harus minta tolong dia. Ya, sebentar ya, Nak. Ibu pergi dulu ya. Bi. Bi Titin. Bu Dina teh ngapain di sini? Nanti kalau Nyonya tahu bahaya tuh, Bu. Bi, tolong saya, Bi, tolong. Aisyah sakit, badannya panas. Saya butuh obat, Bi. Tolong saya nggak punya obat. Iya. Saya carikan obat ya, Bu. Ibu tunggu di sini.
Aduh, kotak obatnya di mana tuh kalau dicari teh suka ngilang gini? Suara apa itu ya? Ibu Dinda teh ayah naon sih? Ya Allah. Aduh ibu, kenapa itu teh dijatuhin atuh bu? Nanti nyonya teh denger. Maaf saya gak sengaja. Aduh. Siapa tuh? Ngapain kamu? Nyonya teh belum tidur ya? Saya teh lagi cari makanan atuh. Laper nyonya. Kalau gini teh saya bisa gagal diet ya nyonya ya? Serius itu kamu ngomongnya? Gak ngarang? Serius atuh nyonya Titin mah? Nyonya? Nyonya mau apa sih? Nyonya teh mau kemana tuh ya? Jadi kamu yang bikin berisik tadi? Iya nyonya maaf nyonya. Nyonya, ini teh udah malam nyonya teh harus tidur. Nanti kecantikan nyonya yang paripurna itu bisa hilang, nyonya mau? Bisa banget kamu tuh kalau ngomong. Awas ya kalau kamu ngarang-ngarang cerita ke saya. Enggak, nyonya. Ih, satu kamu nanti. Nyonya. Bu Dina. Sini, Bu. Sini. Nyonya teh udah pergi. Ibu. Bu Dina sebentar, saya cari lagi obatnya ya. Tunggu di sini jangan berisiknya, Bu. Alhamdulillah. Aduh, makasih banyak ya. Sama-sama, Ibu. Ayo Titin antar keluar, Ibu. Pelan-pelan tapi jalannya. Maaf Nyonya, tadi teh saya cuma kasihan sama Bu Dina Nyonya. Nyonya jangan marah sama Bu Dina ya Nyonya ya. Titin yang salah, Bu Dina gak salah Nyonya. Diam kamu. Sekarang juga kamu balik. Balik ke teman kamu atau saya pecat kamu ya. Nyonya. Bu Dina punten, Bu Dina. Iya Nyonya. Ini lagi deh perempuan tua. Ngapain kamu ke rumah saya? Keluar kamu. Oh, OMG. Hah? Sini.
Jangan, Bu. Jangan, Dini. Jangan, Bu. Dasar maling kamu ya. Jadi kamu sengaja masuk rumah saya malam-malam buat ngambil kotak obat ini. Ya, emang dasar maling kamu ya. Maling, buat tua maling lagi. Saya nggak maling, Bu. Saya butuh obat itu untuk anak saya, Aisyah. Dia lagi sakit, Bu. Badannya panas. Jadi saya mohon, saya butuh obat itu, Bu. Saya nggak punya uang, Bu, untuk beli obat. Saya mohon, Bu Linda. Bodoh, masa bodoh. Saya nggak peduli ya. Anak kamu mau mati juga bukan urusan saya, ya. Astagfirullahaladzim. Sekarang juga. Keluar kamu maling dari rumah saya, keluar! Saya mohon, Bu Lili. Keluar kamu! Saya gak sudi ya kayak kotor kamu masuk ke rumah saya. Maling, pergi kamu, maling, pergi! Pergi! Awas kamu waktu pagi ya! Kasihan. Ada apa lagi sih, Ma, ribut-ribut? Itu ibunya si Aisyah, tuh perempuan tua nekat banget ya malam-malam masuk ke rumah kita buat nyolong nih, buat maling kotak obat kita ini. Maling kotak obat? Buat apa? Emang siapa yang sakit? Aisyah. Sakit apa? Demam atau jangan-jangan infeksi kali. Ih, syukurin, rasain. Nih asal kamu tahu aja ya, tadi kan mama sempet kerjain dia tuh. Dan mama yakin pasti sekarang perempuan pembawa bencana itu lagi kesakitan banget. Ibunya gak tega sampai akhirnya bela-belain nyolong kotak obat ini. Bianca, nih kamu ambil. Kamu umpetin kemana aja terserah. Yang penting jangan sampai keambil sama perempuan tua itu dan si Titin. Ingat ya, ingat. Si Titin itu kamu harus hati-hati juga. Ada bakat pengkhianat itu orang. Itu baru sedikit siksaan dari saya. Maafin ibu ya, Syah. Ibu gak bisa dapetin obatnya buat kamu. Ya Allah, gimana ini? Bangun, Bu. Bu. Bu Dina. Ibu. Ah.
masalah gue peduli sama lo. Gue cuma gak mau lo mati. Karena gue mau ngeliat lo menderita, Aisyah. Gue bukan nolong lo kok. Lo belum boleh mati. Jangan mati dulu. Sebelum lo menebus semua kesalahan lo pada Hans. Oke. Padahal Karissa kangen. Apa Papa udah sayang lagi sama Karissa? Halo anak manis, mau balon? Gak mau, Karissa maunya Papa. Tapi balonnya bagus-bagus. Karissa bilang gak mau. Ya udah, kalau kamu gak mau, saya tetap akan kasih balon ini untuk kamu. Gak mau. Papa. Waduh. Kenapa kamu sedih? Papa kemana aja sih? Kok Papa gak pulang-pulang? Padahal Kaisa kangen, Papa. Maafin Papa ya, sayang. Papa lagi ada kerjaan. Tapi sebentar lagi Papa pulang. Kamu gak boleh sedih. Janji ya sama Papa ya. Janji, Pak. Sekarang masih gak mau nih balon? Mau, Pak. Mau? Oh, mau. Cium dulu dong. Oke. Kamu harus seneng. Gak boleh sedih ya. Satu, dua. Saya Papa. Kok Kaisa jungguling sih? Tadi kan Kaisa mimpiin Papa. Papa bilang Papa pergi sebentar, terus balik lagi. Kaisa kasih tahu Mama aja, kalau mimpi Kaisa, Mama pasti senang. Bianca, udah dong, kamu jangan sedih terus-terusan kayak gini. Mama minta sama kamu, stop. Jangan pikirin lagi tentang kecelakaan pesawat itu. Cuma Kaisa ngomong, orang-orang taunya kalau Papa udah meninggal.
harus kuat, Bianca. Walaupun ini adalah kejadian yang sangat buruk sekali buat kita semua. Kamu tidur dulu aja ya, biar kamu tenang. Gimana Bianca bisa istirahat, Ma? Bianca kepikiran soal tes DNA Mas Dimas. Iya, Pak. Ya, makasih ya, Pak, informasinya. Nanti aku coba kasih tahu sama Bianca. Oke. Udah, Pak. Papa telepon. Tadi ngasih kabar dari petugas kesehatan yang ngecek tes DNA-nya Dimas. Katanya hasilnya baru besok. Sabar ya, Bianca. Tenang, tenang. Kamu gak sendirian, sayang. Iya. Iya, Bianca. Baik kamu, Mama ataupun Mama Siska harus mempersiapkan terhadap hal-hal yang paling buruk. Kita semua harus tambah karena memang sudah jalannya seperti ini kali untuk Dimas. Ketemu lagi sama Tante Aisyah. Padahal Tante Aisyah baik banget sama Karissa. Siapa itu? Sadar. Badan kamu juga udah gak panas lagi. Ibu, yang mencari siapa, Bu? Ibu juga gak tahu, Syah. Kayak ada orang di kamar ini, tapi ibu gak tahu siapa. Ya sudahlah, Syah. Gak usah dipikirin, yang penting kamu udah sehat. Kamu udah sadar, nak. Selimutnya kayak yang di rumah utama. Bu, Ibu semalam ngerawat aku, Bu. Ibu nggak tahu apa-apa, Nak.
Ibu juga bingung. Jangan-jangan Mas Dimas, Bu. Hah? Apa Mas Dimas sudah pulang, Bu? Iya, aku yakin ini pasti Mas Dimas. Mas? Cah. Mas? Mas Dimas? Pak Irwan, gimana Pak? Hasil DNA-nya gimana Pak? Benar kan itu Mas Dimas? Dari hasil pemeriksaan mereka, tidak ada satupun jasad yang sesuai dengan DNA-nya Dimas. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Pak, saya yakin Pak kalau Mas Dimas itu masih hidup, Pak, saya yakin. Tapi kayaknya semalam Mas Dimas pulang dia ke rumah. Karena saya ngerasa kalau Mas Dimas ngerawat luka saya, Pak. Saya nggak salah dengar tuh. Hah? Jadi Dimas semalam pulang ngerawat luka kamu itu? Oh, berarti sekarang ada Dimas dong. Dimas! Dimas! Mana tuh? Muncul nggak dia? Muncul nggak dia sekarang? Dasar kamu ya. Udah perempuan nggak bener bawa sial, tukang halu lagi. Bikin pusing kamu tuh ya. Kamu jangan banyak berharap. Sudah jelas tim penyelamat menyatakan bahwa tidak ada satupun korban yang selamat atas kecelakaan itu. Iya, Pak. Tapi saja kan omongan itu kan doa, Pak. Siapa tahu aja Mas Dimas emang udah selamat, Pak. Saya yakin kalau Mas Dimas itu masih hidup, Mas Dimas selamat, Pak. Iya, saya tahu. Tapi mereka sudah memutuskan bahwa suami kalian telah meninggal dunia. Dan mereka sudah menyiapkan akta kematian ini dia. Mau nganterin makanan gak, Bi, ke pavilion? Iya sih. Saya juga pengen sih nganterin makanan, Teh. Tapi gimana, atuh? Nanti kalau Nyonya Lydia teh tahu, kita teh bisa diomelin, atuh. Hei! Ngapain kalian? Ngomong apa? Nyonya, saya teh mau kawin lagi, Nyonya. Enggak! Iya juga, Nyonya. Iya, beneran. Iya, Nyonya. Saya juga mau cerai lagi, Nyonya. Tapi enggak, Nyonya. Aduh.
tapi. Kalian ngomongin saya ya? Hah? Ngomongin saya? Jangan cari gara-gara ya. Saya lagi kedukaan kayak begini. Masih aja kalian cari gara-gara. Nih, cepetan. Kalian ke pasar, beli semua yang saya tulis di sini. Pakai lihat-lihat lagi, cepet ke pasar. Ipunten Nyonya, ini tuh belanjaannya banyak pisan atuh. Titin, saya itu mau bikin acara tahlilannya Dimas. Jadi cepet kamu ke pasar, cepetan. Cepet ke pasar, cepet. Iya Nyonya, iya. Ayo, ayo siap. Ini gara-gara aja kalian ya. Ya, ya Bianca. Amu mau pulang katanya. Loh, Bu Siska kok malah pulang? Kan kita akan bikin acara tahlilannya Dimas. Iya, mohon maaf Ibu Lydia, saya pamit pulang sebentar. Sekalian saya mau cek rumah juga. Dan saya juga mau ngobrol juga sama Mas Irwan soal perkembangan Dimas dari perusahaan penerbangannya itu. Mumpung lah, mumpung dia lagi serius tuh nanganin ini semua. Iya juga sih ya, Bu. Ya udah kalau gitu saya antar ke depan ya, Bu. Ya, terima kasih. Ayo, antar ke makam. Oke, Ko Yopi, saya tambah 2 spring bed ya yang bagus sama lemari yang agak besar ya. Dan barang-barang yang saya pesan tambahan tadi dikirim juga sekalian ya. Nanti alamatnya saya Sherlock dan pembayarannya Kok enggak jadi untuk pesanan suami saya semuanya dibatalin aja kok. Si Mama. Udah, enggak bisa. Apaan sih kamu? Kok main batalin aja? Kamu yang apa-apaan? Mau ngapain kamu beliin mereka furniture? Hah? Loh, memang enggak boleh apa? Salahnya di mana? Mereka itu juga keluarga aku, Ma. Ya nggak bisa lah, kamu itu aneh ya, terlalu berlebihan untuk aku bilang. Nih, giliran untuk aku sama Bianca, kamu bisa hitung-hitungan. Giliran mereka kok enggak? Siapa hitung-hitungan? Iya, orang hitung-hitungan. Nggak pernah aku hitung-hitungan. Selama ini kurang apa aku kasih buat kamu dan Bianca? Itu sampai terbangan. Ya, halo? Iya, Pak? Ada berkas yang harus ditandatangani soal Dimas. Ya baik. Saya kesana sekarang. Terima kasih ya Pak. Aku harus jalan sekarang. Untung aja aku cepet rebut handphonenya. Coba kalau enggak, udah keburu dia bayar itu furniture untuk Dina dan juga anaknya yang gak jelas itu. Awas kamu ya Mas. Syah? Bi Titin? Iya Bu Aisyah. Beli belanjaan kayak gini banyak banget buat apa? Itu Bu, kata Bu Lydia teh nanti malam kita mau ngadain acara tahlilannya Pak Dimas. Apa Bi? Enggak boleh. Mas Dimas belum meninggal. Enggak boleh, Bi. Enggak boleh. Bi, gimana ini, Bi? Gawat, Bi. Saya juga bingung kalau udah gini, Teh. Mau ngapain? Kan gue udah bilang, lo sama nyokap lo dilarang menginjakan kaki di rumah utama ini lagi. Enggak paham. Mas, tapi saya pengen ngomong sama Bu Lydia, Mas. Saya mau bilang sama Bu Lydia, tolong jangan adain tahlilan buat Mas Dimas. Mas Dimas tuh belum meninggal, Mas. Sebelum lo bicara sama nyokap gue, ya, lo hapus air mata gue, El. Air mata buaya apaan sih, Mas? Jago ya acting lo. Bahkan nyokap gue aja actingnya kalah sama lo. Kenapa lo gak jadi pemain sinetron aja? Hah? Yang perannya bermuka dua, artinya busuk. Mas Setia, Mas tuh apa-apaan sih, Mas? Apa yang aku lakuin itu tulus, Mas? Aku mau ngomong sama Bu Lydia. Enggak. Diam. Ya. Lo gak usah pura-pura nutupin semuanya.
Karena gue udah tahu semuanya. Semuanya. Aduh gawat. Kalau sampai Setia konfront ke Aisyah, terus Aisyah cerita keadaan sebenarnya, bisa habis aku. Tahu apa, Mas? Lo tuh boleh bodohin semua orang, Aisyah. Tapi enggak dengan gua. Gua udah tahu. Lo. Setia. Kamu ngapain sih pakai ngobrol sama perempuan pembawa bencana ini? Dan kamu ngapain di sini? Perempuan pembawa bencana, kamu bawa siang, kamu pergi. Kamu. Bu, saya mau ngomong sama ibu. Saya mau ngomong sama ibu. Saya Lasri. Bu, saya mohon, Bu. Pergi, saya bilang. Pergi kamu, Bu. Pergi. Bu, tunggu dulu. Pergi, Bu. Saya. Bu. Pergi. Saya mohon, Bu. Bu. Emangnya kamu gak dengar apa? Mama bilang apa? Mama bilang kamu suruh pergi dari sini. Mbak, tapi saya pengen ngomong dulu sama Bu Lydia, Mbak. Pergi. Mbak. Mbak. Setia, Setia. Please, lihat Mama ya. Please ya. Please, Mama minta sama kamu. Soal Hans, cukup kita aja yang tahu. Ya, cukup kita aja. Dan Mama apa sih? Kamu dengar, kamu dengar. Justru di saat si Aisyah itu gak tahu apa-apa, kita bisa puas mempermainkan dia. Puas. Oke? Mbak, Mbak. Keluar. Apa lagi sih? Aku mau ngomong, Mbak. Aku mau ngomong sama Bully dia. Udahlah, aku udah tahu kamu cuma mau ketemu sama Setia, kan? Mas Dimas tuh baru aja meninggal, Aisyah. Kamu udah berani-beraninya mau dekat sama cowok lain. Enggak, Mbak. Aku gak ngomong-ngomong sama Mbak Setia. Aku mau ngomong sama Bully dia. Udah deh. Aku tuh udah tahu semuanya. Dan kamu kok udah janji sama aku, kamu gak akan bocorin soal Hans. Awas aja kalau sampai kamu bocorin soal Hans. Lihat aja nanti. Mbak, aku mau ketemu Bully dia. Aku mau bilang, tolong jangan adain dalilan buat Mas Dimas, Mbak. Aku mohon, Mbak. Kamu tuh gak sadar diri ya? Kamu tuh cuma isi kedua, kamu gak berhak. Udah pokoknya ikutin aja apa maunya keluarga. Tapi Mas Dimas tuh belum meninggal, Mas Dimas masih hidup. Kamu tuh gak bisa diajak banget sih. Mbak, tunggu dulu, Mbak. Ayo, bantuin aku ngusir dia, Mbak. Bentar, sayang, sabar dulu dong. Masalahnya Bu Lili gak mengizinkan dia keluar dari rumah ini. Udah gampang itu, nanti aku yang ngomong sama Mama. Cepetan, Mbak. Ayo, Mbak. Keluar, Bu. Ayo dulu, Mbak. Mbak, tunggu dulu, Mbak. Keluar, kamu tunggu dulu. Bu, jangan, Bu. Jangan berani-berani lagi masuk ke dalam rumah. Mbak, aku mohon, Mbak. Jangan usik aku kayak... Bu, keluar. Ibu. Bu, Siska. Mbak, jangan, Mbak. Mbak, aku mohon, Mbak. Mbak, jangan, Mbak. Udah, saya buat diem ya. Kalian berdua keluar dari sini dan jangan pernah kembali lagi. Buah saya, kamu tuh cuma berebut suami orang. Dan sekarang Mas Dimas sudah gak ada. Jadi gak ada alasan lagi kamu untuk tinggal di sini. Keluar! Mbak. Keluar! Jangan, Mbak, jangan musik saya, Mbak, saya mohon. Bianca, Bu Siska, ini apa-apa sih? Kan saya udah bilang, jangan usir mereka. Gak bisa, Mbak, ini kuncinya sama saya, ini kuncinya sama saya. Mbak, 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 udah. Dengarin dulu. Gak, mereka gak boleh keluar dari rumah ini. Buka. Ibu, Lydia, denger dulu. Denger dulu, Ibu. Ibu Lydia, sini dulu, dengerin saya dulu. Katanya Ibu Lydia mau balas dendam sama mereka berdua. Cara terbaiknya adalah mengusir mereka dari rumah ini, Bu. Mau ngapain Ibu pertahanin mereka? Mereka itu ibarat daging busuk yang selalu membuat kita sengsara, Bu. Ya, emang buat apa lagi sih pertahanan orang kayak mereka? Lagi juga Mas tuh gak ada, buat apa lagi? Lydia. Udah, kita tinggalkan aja yuk. Mbak Bianca, Bu Siska, tolong bukain.
Mbak, Bu Lydia tolong, Bu! Bu, tolong bukain, Bu! Ibu! Setia, Mama, Mama berubah pikir. Mama akan usir Aisyah dan ibunya dari rumah ini. Terserah. Terserah, Mama. Syah, mereka gak akan pernah bukain pintu buat kita, Syah. Gue gak boleh kasihan sama dia. Gak. Gue gak boleh kasihan sama Aisyah. Dia adalah pembunuhan. Banget sih mereka. Iya, Bi. Saya juga gak tega ngelihatnya. Titin! 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 Dengar ya. Pel seluruh rumah ini dengan disinfektan supaya rumah ini bersih dari virus si Aisyah itu. Paham? Siap, Nyonya. Iya, Nyonya. Cuman diem di pagar aja sih dari tadi, nggak pergi-pergi. Iya ya, kok nggak pergi-pergi ya mereka ya? OMG, nggak bisa ini. Padahal sebentar lagi tamu-tamu bakalan datang untuk tahlilan. Terus kalau misalnya mereka ngelihat kita ngusir dua makhluk itu yang ada bakalan berapi kan? Aduh, gimana ya ini? Kalau sampai Mas Irwan lihat dan tahu, wah, pasti dibelain tuh dua perempuan itu. Mama tenang aja. Biar Bianca yang beresin semuanya. Halo, saya mau minta bantuan kamu untuk urusin urusan saya. Bisa kan? Beres. Mbak Bianca! Tolong izin saya masuk, Mbak! Aisyah ngapain di luar pagar sama nenek? Mbak! Aisyah, kita pergi aja dari sini yuk, Aisyah. Aku gak mau pergi, Bu. Aku bakal tetap tungguin Mas Dimas di sini. Mbak, tolong buka, Mbak! Mbak Bianca! Tante Aisyah! Tante Aisyah kenapa di luar sama nenek? Tante Aisyah diusir ya? Tante Aisyah gak boleh pergi. Tante Aisyah gak akan pergi kemana-mana. Tante Aisyah bakalan di sini nungguin papanya Karissa, ya? Iya, Tante. Kita tunggu Papa Karissa sama-sama ya. Iya, sayang.
Kita tungguin sambil baca doa ya buat papa. Iya tante, tapi gimana caranya? Ikutin tante Aisyah ya sayang. Iya tante. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia punya suara seindah itu. Tapi dia tega membunuh Hans. Kayak ada suara ngaji. Khairil maghdubi alaihim waladdallin. Perempuan itu masih aja ada di sana sama Karissa lagi. Kak, ini gak bisa dibiarin. Awas. Huwallahu ahad. Mama, mama mau bawa masuk Karissa. Mereka lagi doa loh. Ya, jangan diganggu. Ntar malah nambah dosa lagi. Apa sih Satya? Iya, kamu jangan ngomong kayak gitu sama mama ya. Kamu gak boleh kurang ajar ya. Makanya nunggu mereka sampai selesai berdoa dulu. Oke? Okay? Apa? Ngomong sama cewek. Apa? Mama harus nunggu mereka sampai selesai baca doa. Satya, please ya. Mama sengaja mau bawa masuk Karissa supaya si perempuan gak tahu diri itu gak manfaatin Karissa. Mama tahu betul otaknya dia. Tolong Bu, izinin saya masuk lagi Bu. Tolong jangan usik saya Bu. Saya mau nungguin Mas Dimas Bu. Saya mohon Bu. Saya kan udah bilang buat kamu pergi dari sini. Pergi kamu, pergi. Ya. Udah Bu, Bu jangan. Mas. Bu, mas. Ibu. Tapi udah pas, ayo masuk ya. Iya Oma, kasihan Tante Aisha sama Nenek ditinggalin. Kalau Tante Aisha sama Nenek masuk, Karissa juga mau masuk. Pokoknya Karissa masuk. Ya ayo, ayo. Mama. Ayo, Oma bilang ayo. Nggak usah ngomong sama perempuan itu. Mom, udah biar aku aja. Kita ke dalam ya, main yuk. Nggak mau, Karissa mau sama Tante Aisyah. Karissa? Kita ke dalam Tante. Aja. Tante Aisyah. Udah, Karissa, Karissa lepas. Udah. Karissa. Udah. Tante Aisyah. Kita ke dalam ya. Udah, bawa masuk, ya. Bawa masuk. Saya mohon Bu, beli dia. Saya mohon Bu. Kamu ajarin dong dia anaknya. Pergi kalian. Bu, tolong kasih Aisyah masuk lagi Bu. Tolong Bu. Pergi saya bilang. Bu, ibu, beli dia tolong Bu. Bu. Syah, kita lebih baik pergi aja saya dari sini Syah. Enggak Bu, aku bakal tetap di sini. Aku nggak akan kemana-mana Bu. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.